Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mama Eji. Hari ini dengan resep roti gulung apel. Nah, kali ini rotinya kita variasikan dengan menggunakan apel. Ini rasanya sangat enak, lembut dan segar. Asam manis dari apelnya sangat terasa. Ikutin ya cara pembuatannya sampai selesai. Oke, kita mulai dari bahan rotinya dulu. Ini 1 gelas susu hangat. Masih kita tambahkan setengah gelas air. Dan tambahkan dengan gula. Diaduk dulu sampai larut. Oh ya, untuk kelengkapan bahan dan komposisinya bisa lihat di deskripsi ya. Kita pecahkan telur, ambil kuningnya saja. Kemudian kita aduk. Tadi garam kita tambahkan ke tepung. Ini tepung terigu protein tinggi. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit, tidak sekaligus ya. Sambil diaduk. Nah, ini udah kalis ya.
Sekarang kita tutup dulu, istirahatkan adonan selama 30 menit sampai dengan 1 jam atau sampai adonannya mengembang menjadi 2 kali lebih besar. Sambil menunggu adonan, kita akan mengupas apel. Ini kita gunakan larutan garam untuk merendam apel setelah kita kupas agar apelnya nanti tidak berubah warna. Nah, setelah dikupas, kita potong seperti itu menjadi 4 bagian dulu, lalu kita potong tipis-tipis. Hasilnya seperti ini. Tahap selanjutnya, kita akan buat gula karamel. Ini gula pasir yang kita... Apa nih? Kita letakkan di atas pan dengan api yang kecil, terus diaduk sampai gulanya mencair seperti itu, dan kita tambahkan 3 sendok makan mentega. Diaduk kembali sampai tercampur rata, lalu masukkan potongan apel. Kita masak beberapa menit, tidak terlalu lama, sampai sekiranya apelnya sudah tercampur. Nah, ini apel tadi akan kita letakkan pada loyang. Ini gunakan loyang diameter 24 cm. Jadi kita letakkan apel tadi pada bagian dasarnya, apel karamel ya. Dan ini adonan kita sudah mengembang. Tuh, udah cantik sekali ya peragiannya. Saatnya kita akan mengolah roti. Sebelumnya kita taburi dulu dengan tepung agar tidak melekat. Kita tekan-tekan agar udara yang ada di dalam roti tadi keluar. Dan ratakan dengan roll pin membentuk persegi. Nah, seperti ini ya. Kita ratakan dengan ketipisan yang sedang. Nah, akan kita taburi dengan gula palem. Ini bumbu spikuk. Kita olesi dulu dengan mentega seluruh permukaannya. Gak usah terlalu banyak, tipis-tipis aja ya. Untuk bagian tepi atas dan bawah, jangan kita olesi mentega agar nantinya adonan kita itu dapat tertutup menjadi satu.
dari atas seperti ini terus sampai ke bawah. Dulu mana bagian yang akan kita potong-potong agar hasilnya sama besar dan lebih rapi ya. Di sini kita memerlukan seutas benang, jadi kita akan memotong roti ini dengan benang agar potongan kita itu lebih rapi dan rotinya tidak berubah bentuk. Karena adonan roti ini sangat lembut sekali, jadi kita harus menggunakan benang. Seperti ini hasilnya. Roti ini kita akan susun di atas tumpukan apel karamel tadi. Lalu kita tutup dulu, diamkan selama 30 menit. Ini setelah 30 menit rotinya kembali mengembang. Dan kita oven selama 25 menit atau sesuai dengan oven kalian masing-masing. Ini udah agak gosong, tapi nggak apa-apa ya, karena tinggi banget dia melambung mengenai atap oven. Ini akan kita balik. Sebenarnya tunggu dingin dulu, cuman Mama Iji nggak sabar nih, pengen melihat hasilnya. Taram. Nah, seperti ini. Yang gosong tadi sudah tidak terlihat. Itu bukan gosong, hanya lebih coklat. Ini ya penampakannya, apelnya dan karamel menjadi satu dengan roti. Ini rasanya sangat delicioso, yummy, dan lembutnya tidak usah diragukan lagi. Tuh, coba lihat ya, berserat. Kalian harus coba untuk camilan keluarga. Tentunya rasanya sangat berbeda dari roti-roti yang ada di pasaran, ya kan? Oke, sampai di sini dulu resep Mama Eji hari ini. Bertemu lagi di resep berikutnya. Hidup sehat, happy day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.